Ya kalau ada yang bilang ini beban, kalau dia rasa beban, mendingan dia jangan calon. Nanti kau calon, nanti kau beban, ini pikul berat ini. Biar saja beban ini saya yang pikul sendiri. Iya, dia mau calon juga bilang ini beban. Berarti pengecut, berarti pengecut. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai informasi ya di Kulon Popot juga sudah saya sampaikan tanggal 4 itu sudah kita tanda tangani perjanjian pinjaman daerah, artinya kontrak pinjaman sudah ditandatangani dan uangnya segera dicairkan ya, jadi kontrak hari ini sebenarnya besok sudah bisa dicairkan 25%. Nah, ini digunakan untuk bidang kesehatan, yaitu pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Goreng ya, senilai 36 miliar rupiah ya, kemudian ada pembangunan air minum Air Pamerah itu senilai 1,7 miliar, terus ada jalan ya, jalan dan lain-lain. Saya hitung totalan untuk Kecamatan Goreng itu senilai 42 miliar lebih. Iya, kita pinjam 216 miliar untuk Kecamatan Goreng sendiri 42 miliar. Berarti sudah 20%-nya dari 21 kecamatan yang paling banyak gunakan uang pinjaman daerah ini adalah Kecamatan Goreng. Tepuk tangan dulu juga. Ya ini karena pertimbangan ya, pertimbangan yang rasional dan berkeadilan. Kecamatan Goreng dan Mapitara itu dapat lebih banyak ya, karena keadaan wilayah, infrastruktur, juga tempat-tempat pelayanan vital seperti pelayanan kesehatan yang sangat dibutuhkan. Di tahun ini kita mulai membangun ya, nanti setelah 17 Agustus kita mengajukan pencairan, mulai pengadaan barang dan jasa sehingga September ya, 24 bulan pelaksanaan, tidak mengikuti tahun tunggal tapi tahun jamak. Artinya kerja mulai sekarang, kerja terus, biar sudah lewat tahun kerja terus, karena ini uang pinjaman lain sistemnya, selama 24 bulan. Pesan yang mau saya sampaikan, kita jaga dana pinjaman ini agar dimanfaatkan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya. Pemerintah ya, dalam hal ini bupati, tentunya tidak bisa sendirian mengontrol ya, saya sangat berharap di setiap wilayah nanti di papan nama proyek itu saya akan tulis ya, masyarakat ikut mengawasi dan lapor bupati, nomor HP saya cantumkan di papan itu. Momen yang baik saya harus sosialisasikan tentang pinjaman daerah, dan kedepannya juga masih banyak pendanaan. Terakhir ya, pinjaman daerah ini tidak membebani pemerintah dan masyarakat, karena saya sudah dengar ya, ada orang lain sudah keliling kampung dalam bupati satu ini bikin beban ya, untuk rakyat, beban untuk pemerintah. Mereka bilang ini beban, nanti bayar tidak bisa. Ini tidak bayar ya, ini pinjaman PEN. Bayarnya itu dari pemotongan transfer yang diperhitungkan tiap tahun dikirim ke SIKA. Nanti kita ada pemotongan, ada penambahan. Karena dana transfer itu sesungguhnya digunakan untuk menjalankan visi misi presiden RPJM nasional. Jadi kalau sudah ada pemotongan dari pinjaman, kita termasuk orang beruntung. Nanti ada penambahan. Sekarang kita sedang ikut di Kementerian Dalam Negeri program inovasi daerah untuk menaikkan dana transfer. Dana DAO kita akan naik, dana DAO kita juga akan naik. Jadi kita tidak kehilangan ada pemotongan angsuran selama 8 tahun. Jadi tidak beban, kecuali pinjaman reguler. Itu pinjaman yang dibahas antara bupati dan DPRD ya, untuk pinjam, yang akan dipotong melalui setoran hasil PAD. Ya, kalau setor dari PAD, nah ini harus omong dengan DPRD. Karena uang PAD itu juga untuk membiayai operasional bupati dan DPRD. Ya, kalau dipotong lama-lama DPRD dan bupati gajinya kurang juga. Sehingga harus omong baik-baik. Tapi kalau yang PAD ini cukup memberitahukan kepada DPRD. Jadi bupati hanya memberitahukan saja. Dan itu sudah selesai. Ya, kalau ada yang bilang ini beban,
Kalau dia rasa beban, mendingan dia jangan calon. Nanti kalau calon, nanti kau beban ini pikul berat ini. Biar saja beban ini saya yang pikul sendiri. Iya, dia mau calon juga bilang ini beban. Berarti pengecut. Ya, pemimpin itu harus berani hadapi tantangan berat. Iya, dia mau pikul yang ringan-ringan itu. Kalau dia rasa ini beban berat, harus istirahat tuh. Cari orang yang kuat pikul ini beban. Nah, itu jadi tidak beban sebenarnya. Tapi kalau mereka bilang beban, ya tidak apa-apa. Masyarakat akan cari orang kuat yang bisa pikul beban berat ini. Harus beban. Kenapa tidak beban? Rakyat kita masih banyak yang menderita. Infrastruktur jelek. Bayangkan. Terus jalan bola Hale itu mau dibatalkan, itu kan menyedihkan. Ya, sudah lebih dari 10 tahun masyarakat kita menderita. Tahu tidak dari 216 miliar ya saya sebut, mulai dari Boganata sampai ke Lewamada. Ya, sementara ini hanya sampai di Kolit dengan dana pinjaman daerah Hotmi tembus sampai di Lewamada. Dan dalam tahun ini juga bersamaan dengan anggaran provinsi, ya peningkatan jalan provinsi yang dari Bangkoor ya, terus ke Lewamada. Kemudian Hikong, Berang, melalui dana pinjaman ini juga kita bangun tahun. Itu betapa sulitnya masyarakat di sana. Ya, mau jual hasil bumi itu sulit. Ya, saya sering kunjungan ke sana di tahun. Bola Hale, Hale Kilawai, kita bangun tahun. Ya, saya 3 minggu lalu ada di Gelap. Kasihan, jalan jelek. Sedih masyarakat di sana. Tempatnya sangat terisolasi. Tahun ini kita bangun dari dana pinjaman. Kita berani pinjam, berani berbeban ya untuk kesejahteraan masyarakat kita. Arawawo, Patimua, Cika, tembus bola. Tahun ini kita kerja. Ya, Hokor, dari Hokor tembus ke Delang, Cika. Ya, jadi orang Hokor kalau atau orang bola mau bulan Oktober ya mau siara ke Visum Fatima Lila tidak perlu putar-putar, nanti macet ya, langsung dari bola lewat Hokor tembus ya, terus sampai ke Paga bisa, luar biasa. Sebelah utara Pulau Besar kita bangun lingkar luar Pulau Besar. Tahun ini uang sudah ada ya di Nanga. Akses mereka susah, mereka harus ikut laut terus mau ke pelabuhan Kojodoi sudah pakai kendaraan. Tahun ini kita bangun Palue ya, bayangkan Palue itu tidak ada jembatan. Tahun ini 2 jembatan kita bangun jalan tuh ya, sampai ke Nitung di gunung sampai ke Awa. Nah, kami jalan kaki atau naik motor karena belum bisa pakai kendaraan. Bayangkan ini semua pola kesehatan, infrastruktur, ekonomi. Nah, di pasca pandemi ini kita bersiap-siap untuk ekonomi pertanian, Bapak Ibu sekalian. Ya, ekonomi pertanian penting. Jangan kena pandemi kita stop menanam. Harus tanam terus. Ya, tadi sebelum kesini kami di desa 2020. Panen raya, tomat, dan lombok besar. Ya, juga lombok keriting. Sistemnya sudah terbangun rapi. Ya, di situ ada Bank BRI, ada Bumdes Nita. Jadi nanti Bumdes Nita itu mengurus semua tanaman horti di Kabupaten Sika. Bapak Ibu yang mau menanam, mulai dari hulu sampai hilir. Ya dari kebun itu dibiayai oleh Bumdes Nita.